Saya berada di pusat kota Qatar. Saya sekarang berada di padang pasir atau padang gurun di Qatar. Ini guys, saya bisa lihat sama-sama ini. Padang pasir. Ini cara melihat keindahan sunset di padang pasir. Sudah selesai agenda kita di padang pasir di Qatar, dan kita juga sudah sampai di pantai. Ini lihat, saksikan langsung pantainya. Di sana bang saya juga sudah angkat tangan, kita juga sudah siap kembali ke hotel. Ini laut yang indah bersama-sama dengan sejumlah wisatawan dari mana saja. God bless you.
The museum, you already know that you are in the National Museum of Qatar, and any national museum anywhere in the world is built to represent the identity of the country. So here the architect, the Jean Nouvel, he's French. To be inspired of something that is related to the Qatari identity, was finally was inspired of desert roses, which are in front of you all here. You can handle any of them just to see how they feel, how they look like. But watch out, please. Okay. So these desert roses, they are all made of what? Yes. At the sea. Yes, it's close to the sea, the coastline. And these desert roses are formed of particles of sand, clusters of gypsum, minerals, and they are formed of overlapped discs, as you see. So these desert roses, they take decades, hundreds of years to be formed. Yeah. Under the surface of the desert. So we will see the ones. So these are real ones, of course, but we will see the ones which are from Qatar inside, because these are not from Qatar, from Tunisia. So yes. So the museum is built on 40,000 square meters. They are taking the shape. The building is taking the shape of desert rose, as you see. So the architect, Jean Nouvel, he wanted the museum to take a shape, to look as if it came out of the desert. In everything, you can see here that the colors of the walls, the ground, the furniture, everything is taking the shape and the color of the sand. That's how. And you can see here that the 40,000 square meters, including what? 11 permanent galleries, that they are mainly about the cultural heritage of Qatar. And then two temporary exhibition galleries that they brought each year. Guys, saya berada dalam perpustakaan dan ruang museum daripada Nasional Qatar. Yang ruang ini adalah ruang yang mencerminkan tentang Qatar saat ini. Qatar masa lalu dengan peradabannya, dan Qatar saat ini dengan modernnya, dengan potensi sumber daya alam gas yang berlimpah. Mereka kini menjadi negara, sebetulnya negara modern di Asia, dan mereka mampu mensejahterakan rakyatnya dan mampu membangun negara Qatar. Dan mereka sejahtera dan thank you.
Sukif. Ini pasar tradisional. Suk itu artinya pasar, gitu. Jadi pasar Waqif ini pasar tradisionalnya Doha yang paling legend. Jadi bangunan-bangunan lama di sini masih dipertahankan, gitu Pak. Gitu. Di depan kita ini ada masjid yang cukup unik. Bentuknya seperti tumpeng, itu juga salah satu masjid terlama di sini. Gitu. Apa sini Pak? Masjid. Pada jalan malam hari di sini dan orang-orang tak ingin lihat ya bagaimana Tatar ya. Guys, semua di sini bangunannya sudah tidak seperti negara-negara Arab lainnya, bahwa bangunan-bangunan kuno dan lain sebagainya, karena di sini sudah pengembangan kawasan atau wilayah yang benar-benar modern. Jadi pada siang hari jarang sekali kita melihat orang itu beraktivitas di luar rumah. Orang yang beraktivitas di luar rumah mungkin mereka yang pekerja-pekerja buruh kasar, tapi itu pun dari pengamatan saya. Jarang untuk mereka itu lakukan pekerjaan. Nah, seperti kafe-kafe yang ini, ya kafe-kafe yang di luar ini hanya bisa pada malam hari. Kalau pada siang hari tidak ada yang berani nongkrong. Okay, guys, nah ini lihat guys, di sebelah saya ini gedung sangat tingkat, tertingkat guys. Gedung-gedung ini. Tapi di sini kebanyakan kalau kita melihat bahwa kota yang kaya raya Qatar ini dia salah satu negara penghasil gas ya. Nah, negara penghasil gas dan kemudian memiliki finansial yang cukup sangat kuat ya. Ekonominya berapa kali atau berapa hari ini saya coba kami berdiskusi dengan kantor investasi di sini, ternyata mereka punya jejaring bisnis yang sangat kuat dan memang manajemennya sangat kuat pula ya. Jadi mereka bisa membangun kota mereka ya, kota yang memang punya keuangan dan ekonomi yang sangat kuat.